إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعد كما سكالين رحمني وَرَحِمَكُمُ رحمكم الله Kembali kita lanjutkan bahasan tentang akhlakul mukminin atau min akhlakil mukminin di antara akhlak orang-orang yang beriman. Maka di antara akhlak orang-orang yang beriman adalah ar-rahmah. Ar-rahmah ini bisa kita artikan memiliki iba, memiliki sifat merasa kasihan atau kasih sayang. Maka di antara akhlak mulia orang yang beriman dan akhlak yang semestinya dimiliki oleh setiap mukmin adalah memiliki kasih sayang, memiliki ibadah terhadap orang-orang yang menderita. Ada pada dirinya merak perasaan kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Di sini disampaikan bahasanya rahmah adalah hadfu wal asas adalah tujuan dan asas diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan asas diturunkannya Al-Quran dalil bahasanya kasih sayang adalah asas diutusnya para rasul adalah firman diutusnya rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah taala di surat al-anbiya ayat yang ke-107 wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmah sebagai kasih sayang bagi semesta alam. Semesta alam artinya jin dan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh jin dan manusia dengan misi pokok menebarkan kasih sayang. Dan demikianlah Sifat yang melekat pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagai firman Allah, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fa bi min Allahi lintalahum." Maka disebabkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau lembut dengan mereka. Walaupun tafadzan ghalizul qalbi. Seandainya engkau adalah orang yang kasar dan keras hatinya, dan faddu min haulik, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu, maka di antara sifat khas Nabi kita SAW adalah lembut, dan Allah sampaikan dalam ayat ini. Bahasanya kelembutan itu sebabnya adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah orang yang memiliki lemah lembut. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang keras dan kasar bukanlah orang yang mendapatkan rahmat. Bukanlah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di ayat ini dampak jelek dari keras dan kasar. Dampak jeleknya adalah orang itu bubar dari sekeliling kita. Kita tidak akan punya kawan. Kita tidak akan punya teman dekat. Kita tidak akan punya tetangga yang dekat di hati. Tetangga yang dekat dalam tanda kutip bukan dekat posisi rumahnya namun dekat hubungannya manakala kita memiliki manakala yang ada pada diri kita adalah keras dan kasar kemudian rahmat atau kasih sayang adalah sifat agung dari salah satu sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah subhanahu wa rahmati wasiat kulla shayi. Dan kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Dan wujud real dari kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu adalah seluruh makhluk Allah beri nikmat tanpa melihat apakah mereka mukmin ataukah kafir. Semuanya diberi nikmat. Dan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Umum, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam: kasih sayang yang bersifat umum dan kasih sayang yang bersifat khusus atau spesial. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum itu Allah berikan kepada semua makhluk, semua manusia, tanpa memandang apakah mereka mukmin ataukah kafir. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat khusus dan spesial hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Itulah orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman di Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, "Ahum yakasimuna rahmata rabbik." Apakah mereka itu membagikan kasih sayang Tuhanmu? Dan di antara min asma'ihi di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dua-duanya berangkat dari satu akar kata yaitu rahmah atau kasih sayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar kita hendaknya umatnya itu adalah seorang yang memiliki kasih sayang dan iba kepada manusia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutawakkan alaih dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim, man layar hamunasa layar hamuhullahu. Siapa yang tidak memiliki kasihan, tidak memiliki iba tidak memiliki kasih sayang dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyayanginya. Yang dimaksud Allah tidak akan menyayanginya, Allah tidak akan menyayanginya dengan kasih sayang yang spesial. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum itu diberikan kepada semua orang, baik mukmin ataupun kafir. Orang yang Allah cintai, ataupun orang yang tidak Allah cintai, orang yang punya kasihan dan kasih sayang dengan sesama manusia, ataupun yang tidak, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat umum. Sedangkan kasih sayang Allah yang bersifat khusus hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus, di antaranya adalah orang-orang yang besar kasih sayangnya dengan manusia. Kemudian hatinya ternyuh, hatinya lembut ketika ada orang yang tertimpa musibah, orang yang sakit, orang yang kecelakaan, orang yang tertimpa bencana alam karena tsunami atau karena gempa bumi maka ada iba, ada kasihan. Yang iba dan kasihan ini tentu akan... Ya, berdampak melakukan kegiatan yang bisa dilakukan terhadap mereka-mereka ya, yang bisa bantu finansial ya bantu finansial yang bisa kemudian sampai jadi sukarelawan di sana di tempat-tempat bencana ya berangkat jadi sukarelawan yang bisanya berdoa maka berdoa dan doa itu dilisankan dan bukan hanya di, dijadikan sebagai status Facebook atau semisal itu Kemudian hadis yang lain tentang dorongan untuk memiliki sifat kasihan dan belas kasihan adalah hadis yang diatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Hendaklah kalian punya ibadah dan kasihan kepada semua makhluk di muka bumi Nisaya, zat yang ada di atas sana itu akan merasa kasihan dan kasih sayang kepada kalian Maka hadis ini dalil al-jaza min jinsil amal. Balasan satu perbuatan itu semisal dengan perbuatannya. Ketika perbuatannya adalah menyayangi, maka hasilnya adalah disayangi. Maka orang yang besar rasa kasih sayangnya dengan makhluk yang ada di muka bumi, itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang ada di atas sana. Dan hadis ini adalah di antara dalil yang menunjukkan kalau Allah itu di atas sana. Zat Allah ada di atas sana, tidak di mana-mana. Tidak pula di tidak pula kemudian tidaklah jelas di mana namun jelas Allah itu di atas sana karena Allah Subhanahu wa taala itu ada di luar jagat raya karena itu Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh jagat raya maka kalau hadis sebelumnya ada motivasi dari nabi agar kita punya ibadah dan belas kasihan dengan manusia. Baik dia manusia ini adalah muslim atau non muslim. Baik manusia ini adalah kawan kita ataukah musuh kita. Siapa itu musuh? Yang dimaksud musuh di sini adalah orang yang senang dengan kesusahan kita. Ya, baik dia adalah orang taat ataupun bukan orang taat. Baik, dia adalah orang yang suka pengajian ataupun belum menjadi orang yang suka pengajian. Maka, kita diperintahkan untuk punya kasih sayang dengannya dengan orang-orang semacam ini. Yang tentu di antara bentuk kasih sayangnya adalah mendoakannya agar mendapatkan hidayah, mendoakannya, mendoakan diri kita dan beliau agar mendapatkan hidayah. Demikian juga berusaha untuk mengajak dan mendakwainya ya, yang belum jadi orang baik untuk e, menjadi berubah jadi orang baik yang sudah jadi orang baik, untuk kemudian istiqomah, ajek, dan continue jadi orang yang baik, ya, tidak kemudian pensiun dari status sebagai orang yang baik. Sedangkan di hadis yang kedua, Nabi sampaikan sayangilah manfil ardi semua yang ada di muka bumi semua yang ada di muka bumi baik itu adalah manusia ataupun hewan maka punya ibadah dan kasihan kepada hewan satu hal yang nilainya amal soleh oleh karena itu Nabi ceritakan ada orang yang mendapatkan ampunan dosa karena kasihan dan iba dengan anjing yang kehausan maka punya iba, punya kasihan dengan hewan itu adalah amal saleh. Adalah di antara amal dan faktor yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ceritakan di hadis bahasanya orang yang tidak punya kasih sayang sama hewan bahkan hatinya keras dengan hewan sampai-sampai dia penjarakan kucing tidak kemudian dikasih makan padahal dia teriak-teriak mau cari makan dia tidak punya iba tidak punya kasihan kucing yang menderita karena kelaparan dan pada akhirnya dia mati karena kelaparan. Orang yang tidak punya iba dengan kucing ini, Allah masukkan ke dalam neraka. Maka tidak punya iba dan kasihan kepada hewan, itu sebab masuk neraka. Jika demikian, hewan, apalagi manusia. Jika demikian, umumnya manusia, apalagi orang yang beriman. Jika demikian, Semestinya, sikap kita kepada manusia, apalagi manusia itu, adalah anak kita sendiri. Tentu, semestinya iba, kasihan, dan kasih sayangnya semestinya harus lebih besar. Dan Islam, ia da'u mengajak untuk memiliki rahmah, iba, dan kasihan sampai-sampai. Fisahatil kita di medan peperangan dan di waktu perang diatkan oleh sahabat Anas bin Malik Nabi saw bersabda ketika memberangkatkan pasukan perang pasukan tempur Nabi katakan berangkatlah kalian dengan nama Allah wabilahi dan dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala dan berangkatlah ala milati Rasulillah sesuai dengan tuntunan berangkatlah kalian berangkatlah perang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya bagaimana itu tuntunan Nabi dalam berperang la taqtulu syaikhan faniya Janganlah kalian bunuh orang yang sudah tua rentak yang dijumpai di di tempat musuh wala tiflan tiflan sagiran janganlah kalian bunuh janganlah kalian habisi, anak kecil wala imraatan jangan pula kalian membina membunuh wanita yang tidak ikut terlibat dalam peperangan Walau janganlah kalian melakukan gulul. Gulul adalah korupsi. Bentuk korupsi di sini harta rampasan perang yang harusnya dikumpulkan malah dikantongi sendiri, dikantongi oleh orang yang menemukannya. Ya, maka itulah gulul. Ya, maka termasuk hulul, ya harta milik negara yang harusnya dimasukkan ke negara, jadi kas negara, menjadi keuntungan negara malah diembat sendiri, dimasukkan ke kantong sendiri, maka ini rulul. Maka janganlah rulul, namun lakukanlah sebaliknya, gabungkanlah satu harta rampasan perang kalian. Wa aslihu wa ahsinu. Maka lakukanlah perbaikan dan berbuatlah yang sebaik mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyukai al-muhsinin orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat sebaik mungkin yang bisa dia lakukan dikatakan oleh Abu Dawud maka yang jadi sisi pendalilan dari hadis ini tadi bagian awal hadis letak kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi dalam peperangan adalah jangan membunuh orang tua rentak Jangan membunuh anak kecil, bayi atau kemudian kanak-kanak. Demikian juga janganlah membunuh perempuan yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Artinya, dalam bahasa sekarang Nabi larang Nabi melarang untuk membunuh orang-orang sipil. Maka ketika seorang muslim itu berperang dengan non-muslim maka yang jadi sasaran peperangan adalah orang-orang militer, adapun orang-orang sipil, orang-orang sipil yang tidak tahu-menahu dengan peperangan, tidak terlibat dalam peperangan, bentuknya dia adalah perempuan yang statusnya hanya ibu rumah tangga, atau kemudian anak-anak dan kanak-kanak, atau kemudian orang tua renta, ya, maka mereka ini tidak boleh menjadi. Korban peperangan. Walau mawajatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai ada seorang yang terbunuh di dalam salah satu peperangan, maka Nabi berdiri di dekat perempuan tersebut sambil mengatakan, maka nathadihi li tu Tidaklah perempuan ini tidaklah perempuan ini adalah sasaran peperangan. Tidak selayaknya dia jadi korban peperangan. Kemudian Nabi berkata kepada salah satu sahabat, susulah Khalid ibn Walid. Kejar dia, susul. Setelah sampai dan ketemu dengan Khalid ibn Walid, katakan padanya, layak tulanna zuriyatan. Jangan menghabisi anak-anak. Wala asifan janganlah kemudian menghabisi orang yang statusnya cuma kerja, kerja dengan pekerjaan bukan militer, orang-orang yang kerja di bidang, di bidang sosial atau kemudian pelayanan publik dan tidak terlibat dan tidak terlibat dalam peperangan dan bukan kerja di bidang militer. Jangan dibunuh wala imra'atan, jangan pula membunuh perempuan. Ini adalah hadis yang dihatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Bahkan, inaroh mata bahasanya kasih sayang dan belas kasihan dalam Islam itu juga mencakup hewan, tidak hanya manusia, namun juga hewan. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidak punya iba dan kasih sayang dengan hewan. Dakhalat imro'atun an fihirrotin Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka gara-gara kucing. Qobatotha Dia punya kucing Kucingnya diikat Sehingga tidak bisa pergi kemana-mana Setelah diikat Falam tuta'imha Tidak dikasih makan Walam <tuh> Tidak pula dilepas dari ikatan Sehingga Tak min khosyashil ardi Bisa cari makan dari hewan-hewan Kecil-kecil yang ada di muka bumi Tikus atau yang lain Hadis ini mutafakun alaih Diatkan oleh al-Bukhari dan muslim Maka hadis ini dalil Haramnya menyiksa hewan Hadis ini dalil Bolehnya memelihara hewan Namun tanpa disiksa Namun dipenuhi Apa yang jadi kebutuhannya maka diperbolehkan karena yang dicela dari perempuan ini adalah dia mengikat kucing kemudian tidak ngasih makan. Ini menunjukkan kalau kucing itu diikat, dikerangkeng, dipenjara di dalam rumah, namun dikasih makan, tidak mengapa. Kemudian ada sini dalil bahwasanya tindakan menyiksa hewan itu menjadi sebab masuk neraka. Ini menunjukkan bahasanya menyiksa hewan itu hukumnya haram, bahkan dosa besar. Karena kaidah mengatakan bahasanya semua perbuatan yang pelakunya itu diancam dengan neraka adalah dosa besar. Maka di sini dalil haramnya menyiksa hewan secara umum. Di antara bentuk menyiksa hewan, misalnya ya, mengadu hewan, adu jago. Maka seandainya adu jago tanpa taruhan, tanpa judi, cuma sekedar senang melihat ada jago yang berdarah-darah karena diserang sama kawannya, ini sudah satu hal yang hukumnya haram. Apalagi jika plus taruhan atau adu banteng, atau kemudian di negara barat di sebagian negara barat ada penyiksaan terhadap banteng, banteng kemudian di, dipertemukan dengan orang matador untuk kemudian disiksa, ditombak dan sebagainya. Demikian juga adu jangkrik. Maka ini tentu bentuk menyiksa hewan. Dan berdasarkan hadis yang mulia ini, semua tindakan menyiksa hewan, yang ini adalah dampak dari tidak punya kasih sayang dan rahmah terhadap hewan. Satu hal yang hukumnya, satu hal yang hukumnya haram, dan, dan orangnya diancam dengan Raka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kasih sayang yang diajarkan oleh Islam terhadap hewan adalah Islam amara bil ihsani fi hehe. Islam memerintahkan kita untuk berbuat sebaik mungkin dalam penyembelihan hewan. Bagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis yang dihafalkan oleh Muslim. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi mengatakan, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'." Allah mewajibkan al ihsan terhadap segala sesuatu. Yang dimaksud dengan al ihsan di sini bisa diterjemahkan dengan berbuat baik kepada pihak lain. Boleh juga diterjemahkan dengan Berbuat sebaik mungkin Ini Berbuat Yang sebaik mungkin Yang bisa dilakukan Maka jika Kalian hendak membunuh hewan Maka ahsinu al -kitlah, Maka bunuhlah dengan cara yang sebaik mungkin. Jika kalian mau menyembelih hewan, fa'asinu adibah, maka Gunakanlah cara penyembelihan sebaik mungkin. Nah, apa beda menyembelih hewan dengan membunuh hewan? Dalam hadis ini dibedakan antara membunuh hewan dengan menyembelih hewan. Jawabannya, hewan itu ada dua macam. Ada hewan yang halal dimakan dan ada hewan yang haram dimakan maka hewan yang halal dimakan maka kegiatan kita untuk hewan itu adalah menyembelihnya sedangkan hewan yang haram untuk dimakan maka ketika hewan tersebut perlu dihabisi nyawanya maka yang kita lakukan adalah membunuhnya maka mau ketika kita mau membunuh hewan Nabi perintahkan gunakan cara membunuh yang sebaik mungkin Mau menyembelih hewan, gunakan cara penyembelihan hewan sebaik mungkin. Kemudian Nabi sebutkan dua cara menyembelih hewan, ya, merupakan bagian dari menyembelih hewan yang sebaik mungkin. Nabi katakan, "Endaklah salah satu kalian menajamkan pisaunya." Maka gunakan pisau yang tajam, bukan pisau yang tumpul namun pisau yang tajam sekali jalan sudah putus bagian-bagian yang harus putus maka menggunakan pisau yang tajam menggunakan pisau yang tajam satu hal yang diperintahkan kemudian yang kedua wal yurih hatahu. Nyamankanlah hewan yang hendak disembelih. Di antara bentuk menyama, memberikan kenyamanan untuk hewan yang disembelih adalah janganlah dia dipertontonkan. Ya, dipertontonkan kematian dan proses penyembelihan hewan yang lain yang jadi hewan lain kawan yang merupakan kawannya. Ini bentuk kenyaman, memberikan kenyamanan pada hewan. Mencakup beberapa hal. Yang pertama, tidak dipertontonkan. Tidak diminta untuk menonton kawannya yang sedang dalam proses penyembelihan. Maka semestinya kita bikin tabir. Kita bikin tabir antara hewan yang ngantri untuk disembelih dan hewan yang dalam proses penyembelihan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kenyamanan kepada hewan yang hendak disembelih adalah dengan tidak menajamkan pisau atau golok di depan matanya. Namun sembunyikan golok yang akan digunakan untuk menyembelihnya bukan malah ditajamkan dengan alat penajam di depan matanya, sehingga dia melihat golok itu demikian berkilatnya. Dan dia menyadari kalau itu golok yang akan menghilangkan nyawanya. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk memberikan kenyamanan kepada hewan dalam proses penyembelian adalah tidak kemudian diseret-seret ketika mau dibawa ke tempat penyembelian. Dipukuli keras. Sekeras-kerasnya. Namun, hendaknya dituntun pelan-pelan kalau dia agak mokok kemudian gimana cara merayunya dengan baik maka yang perlu dirayu itu bukan hanya istri namun uh, bukan hanya suami bukan hanya anak demikian juga hewan yang mau disembelih kadang perlu dirayu supaya dia bisa mau uh, menuju ke tempat penyembelihan. Dia ingin berhenti ya dituruti. Istirahat dulu. Semenit dua menit. Baru kemudian diajak. Ayo. Berangkat lagi. Tidak kemudian. Disikapi dengan kasar. Main pukul. Main ini. Main di. Dipukuli atau kemudian dipecuti dan sebagainya maka ini tidak memberi kenyamanan kepada calon hewan yang hendak disembeli ya demikian pembahasan tentang rahmah pembahasan tentang min akhlakil mu'minin di antara akhlak orang orang beriman adalah kasih sayang yang ini bahasa Praktisnya, iba terhadap orang-orang yang menderita. Demikian juga, kasihan dengan orang-orang yang layak untuk dikasihani. Dan di antara manusia yang layak untuk dikasihani adalah manusia yang mengikuti jalannya setan. Dengan menjadi pelaku maksiat, maka kita kasihan dengan. Orang yang semacam itu, dan karena kita kasihan, kita doakan diri kita dan beliau. Dan karena kita kasihan, kita tidak menghinanya, tidak menghinanya, tidak menghina orang yang ya, terjebus dalam maksiat, namun menasehati. Tentu beda antara mendakwai, menasehati dengan menghina. Demikian juga orang yang mengikuti jalan setan sehingga terjumus dalam aliran sesat dan paham sesat. Maka kita kasihan dengannya. Dan karena kita kasihan, maka kita berupaya melakukan sejumlah kiat-kiat agar bisa menyentuh hatinya dan bisa mengajaknya ke jalan yang benar. Nah ya, demikian yang kita bahas bahaskan kita kacik kesempatan pagi hari ini sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahibihi wasalam fa arudana anil hamdulillahi rabbil alamin